Oke teman-teman kita habis PCB burung ya uh, Ini warnanya hijau Cuman lagunya cengkok ya Nanti kita mau unboxing di rumah Kita mau review di rumah kenarinya Seperti apa ini kenari cuma murah banget Kita dapat 250 aja modalnya Oke langsung kita OTW pulang Nanti kita review di rumah A few moments later Oke teman-teman kita sudah sampai rumah mau kita langsung unboxing dulu ya tapi karena ini sudah maghrib tuh kita sampai rumah udah maghrib ini kita unboxing aja dulu tapi reviewnya besok ya oke kita buka dulu oh ini sampai sobek teman-teman kita dapat murah banget cuma 250 ya modal 250 doang tapi lagunya cengkok teman-teman jadi kenapa saya beli ini karena di rumah mumpung ada paut jadi mau saya buat masteran ya karena masteran kita kan mati kemarin tuh nih. kenarinya cuma hijau warnanya cuma hijau tapi saya nggak mandang dari warnanya tapi dari kualitas suaranya tuh, ini ya oke lanjut kita review besok pagi ini kita kerodong dulu karena udah marib kita mau sholat marib dulu istirahat oke besok kita review Oke, teman-teman Arimania, Selamat pagi. Nah, kita mau mereview kenari yang kita dapat kemarin sore. Oke, kita dapat kenari ini kemarin itu cuma 250.000 aja modalnya cuma 250.000 aja sudah dapat kenari gacor. Ya memang susah ya, maksudnya itu nggak setiap hari bisa dapat yang kayak gini apalagi lagunya cengkok. Oke, kita mau buka dulu ya. Teman-teman kemarin sudah lihat warnanya hijau tapi ijonya ijo hijau botol. Jadi cakep ya. Nah burung ini kita dapat burung masih muda ya Burungnya kayaknya masih muda sih saya kurang tahu banget Karena kemarin saya lupa mau tanyain kira-kira usianya berapa Cuman kalau kita lihat dari bulunya ini masih bagus Kaki-kakinya juga belum terlalu medang ya Karena ini warna hijau Oke hijaunya hijau botol burungnya gacor Nah buat teman-teman yang penasaran sama video bunyi cengkoknya Ini video dari pemiliknya kemarin nih Seperti ini videonya nah itu tadi ya, ada sedikit cengkok seperti uh, isian ciblek dan isian apa ya sepertinya tuh lagunya cukup unik sih nah kita mau deketin dulu kameranya, kita mau review secara lengkap kita mau review mulai dari postur tubuhnya dulu oke kita deketin kameranya dulu ya nah ini dia teman-teman ya, ini hijaunya hijau botol, jadi hijaunya hijau terang bukan hijau yang seperti burung gereja ya atau coklat ya, ini hijau terang teman-teman uh, kalau ini serinya cuma lokal ya lokal cuman yang saya suka meskipun dia lokal dia bentuk tubuhnya tuh enggak bulat ya jadi ramping panjang teman-teman burungnya juga cukup jinak jadi ini kalau deket sama tangan sebentar deket sama tangan dia agak mengembang nah kita agak munduran dikit tuh jadi walaupun lokal tapi dia posturnya cakep panjang ya kecil panjang ramping Oke 250 dapat udah yang kayak gini tuh udah lumayan bagus loh ya mau pingin yang seperti apa lagi coba cuma 250 dapat yang gacor ya <laughs> biasanya 250 itu kalau untuk AF itu baru dapat paut ya baru dapat paut kalau gacoran lokal itu biasanya ya harganya kisaran 300-an itu biasanya 300 sampai 350 tuh burungnya gacor banget ada cengkoknya teman-teman ya tuh burungnya kan uh, dari segi postur panjang kecil jadi ganteng banget warnanya ijonya hijau cerah Nah, nanti buat masaran juga bagus burung-burung ini ya. Oke kalau untuk kelasnya di kelasnya kenari lokal postur yang seperti ini sudah masuk postur yang paling bagus ya. Dari segi bentuk tubuhnya untuk kenari lokal ini udah yang paling bagus banget. dalam artian tuh panjang ramping, jangan cari yang bulat pendek jangan ya. carinya yang kayak gini yang ramping panjang kayak gini. Oke yang kayak gini ini udah cukup bagus. Terus kalau dari segi fisiknya sudah lumayan cakep ya, mata, kepala, e, bulu, kaki semuanya aman, bersih, bagus Kalau untuk cengkok bunyinya lumayan ya, kalau untuk irama lagunya itu lumayan teman-teman cukup bagus, ada cengkoknya unik e, Seperti isian ciblek atau isian jalak ya, saya kurang tahu pasti isian apa, yang pasti lagunya nggak monoton Ada cengkoknya walaupun cengkoknya nggak terlalu sering keluar dan kalau untuk masalah volume volumenya standar aja sih teman-teman enggak -teman. yang plus-plus banget enggak yang volume yang cetar banget jadi tapi volumenya standar aja karena ya 250 jangan berharap lebih ya jangan berharap yang uh, volumenya keras durasi panjang terus kemudian lagunya indah itu pasti ya harganya mahal ya teman-teman ya jadi sesuai harga tapi dengan budget 250.000 yang saya dapat seperti ini ini sudah sangat melebihi ekspektasi teman-teman ya kalau saya pribadi untuk burung-burung seperti ini harusnya di harga 300-an ya, 300 sampai 350 bahkan sampai 450 juga nyampe untuk burung-burung yang kayak gini ya. Cuman karena kemarin kita dapatnya di eh, apa ya, pemain biasa, maksudnya di penghobi, penghobi kenari gitu jadi harganya nggak terlalu mahal. Kalau kita dapatnya di bakul atau di pasar kemungkinan sudah eh, cukup mahal untuk burung-burung yang seperti ini ya nah untuk cengkok lagunya yang lebih jelas atau volumenya silahkan dinilai sendiri, ini saya rekam videonya ini dia Nah teman-teman silahkan kasih nilai untuk cengkoknya ya Dari angka 1 sampai 10 kira-kira teman-teman kasih nilainya berapa Kalau untuk durasi memang durasi lagunya ini masih panjang pendek ya Paling sekitar 10 sampai 25 detikan ya Masih wajar sekali karena burung ini memang sama sekali belum dipoles ya Di bawah kita ini ada kandang umbaran nanti kita coba akan poles-poles di kandang umbaran juga Kita mulai rawat seperti rawatan saya kalau merawat kenari untuk lomba Jadi nanti hasilnya akan seperti apa apakah beda Terus, kalau untuk volume, volumenya juga standar aja, bukan volume yang keras banget, tapi sudah lumayan terdengar ya. Volumenya sudah cukupan lah, cukupan untuk kelas kenari seharga 250.000 itu sudah udah, melebihi ekspektasi, sudah cukup bagus lah, dan ini juga sepertinya e, kepalanya masih ada bulu-bulu yang tumbuh ya. Burungnya lumayan jinak, teman-teman, tuh lumayan jinak ya. Jadi kalau untuk budget 250.000, dapat yang kayak gini tuh hoki, teman-teman. Saya bilang hoki, okay. karena memang jarang banget ada yang jual. Kenari 250.000 dengan spek yang seperti ini biasanya 250.000. Kalau untuk lokal baru angkat-angkat gacor aja ya, angkat-angkat gacor dan lagunya pun juga standar, bodinya kecil dan lain-lain. Kalau dapatnya seperti ini, oke okay lah, oke. Okay. Oke, okay, nanti uh, kita coba poles-poles karena nanti juga rencananya mau saya buat masteran ya, masteran paut Ya kalau belum laku duluan sih. Biasanya kalau saya habis unboxing kayak gini. Pasti banyak yang nanyain. Tapi kalau memang mau laku. Mau ada yang minat. Silahkan monggo. Gak apa-apa teman-teman. Tapi harganya ya jangan 250 ya. Ya kasih untung sedikit lah. Oke teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur. Sampai jumpa di next video. Kita masih mau berburu lagi. Kita mau unboxing lagi nextnya saya masih berburu kenari-kenari yang cakep ya karena kita mulai mau banyak event lagi lomba jadi kita mau cari bahan-bahan kenari untuk lomba lagi teman-teman oke okay, sampai jumpa di next video assalamualaikum salam kenari salam sukses selalu